Biasanya pakai baju kayak gini kalau lagi acara apa nih? Lagi acaranya paling kalau ada primo-primo lagi berjejer. Ya dong nih, udah bintang 2. Keren kan? Nanti maunya jadi bintangnya mau ada berapa? Sampai berapa? Ya 2 aja. 2 aja, jangan dong sampai 4 dong. 4. Bintangnya harus bertambah banyak. Okay, ngikutin ini yang ti. Apa ngikutin Eyang Cucut Hugo, ya, kan? Eyang Cucut kan? Kalau Eyang Cucut kalau pakai seragam nggak boleh dipegang. Tapi kalau salaman boleh kan? Boleh. Salamannya boleh, gimana coba? Ibu Eyang menjadi saksi nikah saya. Saya dikasih rekaman itu, terus saya tanya, ini apa sih, Kung? Itu hadiah buat kamu. Hadiah apa? Hadiah pernikahan kamu. Kaset, saya bilang itu. Again, saya bilang itu. Iya. Kenapa? Karena itu janjimu bukan kepadaku, bukan kepada istrimu, bukan kepada orang tuamu, dan bukan kepada orang tua istrimu, dan bukan kepada aku. Tapi itu janjimu yang kamu ucap kepada Gusti Allah. SD-nya saya tuh benar-benar di belakang rumahnya Eyang. 6 tahun, setiap saya ke sekolah, itu saya muterin Jalan Madura ke Jalan Cilacap itu ya. Teman-teman saya banyak yang anak pejabat lah, mereka dijemput mobil, saya tetap harus jalan kaki. Ya, no matter what, jalan kaki. Saya tidak dikasih uang jajan loh, tapi saya punya atau dibuatkan sama Eyang itu tali ajaib. Tali ajaib itu ada tali yang nyebrang ke tembok sekolah, terus ada bel. Jadi setiap keluar main, jam 9 atau jam 11, 2 kali ya keluar main, itu yang teman-teman saya pada ke kantin, pada ke depan pagar sekolahan untuk jajan, saya ke belakang lah. Saya narik tali ajaib saya, nanti yang keluar Eyang. Mau apa, Ram? Minum apa? Es teh, limun. Awalnya saya malu, Mbak. Saya mindik-mindik. Malu, Mbak. Saya anak kecil, ya kan? Sementara orang lain bisa jajan, saya nggak bisa jajan. Saya mindik-mindik sampai akhirnya ketahuan, tapi at the end semua yang ejek saya, mau adik kelas, mau sesama kelas, mau kakak kelas, akhirnya ada di belakang saya untuk, "Ram, bagi dong, aku mau dong, Ram, mintain ini dong sama Eyangmu selama." Jadi ada barisan ya. Saya tahu Eyang itu tidak memberikan uang jajan, tapi menyelengi uang jajan saya. Saya masih simpan. Satu lembar. Dalamnya ada koinnya satu. Ada inisial saya. Ya. Ini beliau celengi. Tapi nggak dikasih ke saya celengi. Nanti saya baru boleh buka kalau saya naik kelas. Kan ambil ya. Maka terimalah seadanya, pelajari, nikmati, syukuri. Salam sayang. Pelajari, nikmati, syukuri. Salam sayang. Yang